mitos kupu-kupu. Saya pulang kampung ya. Oh, tamunya mau pulang kampung nih. Oh iya Pak, hati-hati, jangan balik lagi ya. Ah, jangan balik apa? Lagi. Maksudnya jangan lama-lama. Oh. Bapaknya dulu. Gak ada alasan lagi buat minta duit Bapak. Akhirnya duit Bapak aman. Pantes. Anaknya kalau ada tamu minta duit terus, bapaknya nggak bisa ada alasan jadi nggak enakan. Bapak, aku habis nangkap kupu-kupu loh. Hah? Kupu-kupu? Miliar. Dapat kupu-kupu lagi. Ada kupu-kupu di rumah, pasti ada tamu. Alhamdulillah, saya nggak jadi pulang kampung. Pesawat tinggal. Tamunya balik lagi. Bisa aja alasan anaknya buat minta duit sama bapaknya. Kasihan bapaknya, duitnya habis gara-gara ada tamu nggak bisa nolak.